Dalam rangka memperingati hari jadi Pahlawan Republik Indonesia yang ke-76, Pahlawan Polres Tanah Laut melaksanakan kegiatan Polis Goes to School di SMAN 1 Panyipatan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Pahlawan Polres Tanah Laut dan dipimpin langsung oleh Pakor Pahlawan Polres Tanah Laut, Ibtu Nurlailah. Pada kesempatan tersebut, Ibtu Nurlailah selaku Inspektur Upacara di SMAN 1 Panyipatan menekankan pentingnya menjaga etika di lingkungan sekolah, terutama dalam hal bullying. Karena bullying adalah perilaku yang sangat merugikan dan semua harus bersama-sama mencegahnya. Ibtu Nurlailah juga mengingatkan para siswa untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Karena media sosial memiliki dampak yang besar dalam kehidupan dan memahami aturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kegiatan Polis Goes to School ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya menjaga etika dan bijak dalam bermedia sosial, serta memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar.